Daripada mula ayah buat lemang. Dino tengok cara ayah buat lemang. Ayah kata sebelum ayah pejam mata, belajarlah benda ni. Lepas tu masuk hutan, Dino pun ikut, ambil dua pisau pun Dino ikut. Dia macam terdiam. Terdiam, dia kata banyak-banyak anak dia, dia kata kenapa seorang ni nak ikut jejak dia. Mula-mula belajar dengan dia, memang teruk lah, kena maki. Ada sekali dia pernah meninggi suara, dia kata tak nak buat, pergi masuk. Lepas tu Dino dah berjaya buat 3 kali, sama juga rasa, ayah kata ayah nak rehat. Sebelum masa arwah ayah belum meninggal, saya meniaga lemang, jalan dengan okey, baik. Waktu yang PKP tu, kedai tak boleh buka. So, penjagaan tutup sampai kereta pun tak boleh bayar. So, kena tarik, api pun nak kena potong. Waktu yang PKP tu, malam tu saya bermimpi ayah, arwah ayah datang. Dia kata sabar, teruskan hidup. Lepas tu, tak sampai 3 hari, my bank datang. Kami dapat tahu Dino ada masalah. Semua pendapatannya terjejas. Walaupun kami tak ada hubungan kekeluargaan ke apa, tapi saya anggap mungkin itu atas dasar kemanusiaan. Bukan saja bantu Dino, tapi bantu peniaga-peniaga yang berurusan dengan Dino sekali. Contohnya macam penjual santan, penjual daging. So memanglah ekosistem tu hiduplah, bukan hanya untuk Dino saja. Saya rasa tak salah kalau saya bantu lagi Dino sampai dia betul-betul berjaya. Tak sampai seminggu, automatik lemak saya naik banyak order. Saya rasa macam bangga, saya sangat macam seronok. Sebab saya dapat naikkan balik resepi arwah bapak saya. Saya macam terkejut, saya terus pergi kubur ayah. Saya kata, ayah, orang boleh naikkan balik penjagaan ayah ni. Du 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 du.